Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya semua dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ganteng, yang cantik, yang Ibu Hermin kasihi, Ibu guru akan untuk mengawali tahun ajaran baru ini, kita bersama-sama akan memulai kegiatan pembelajaran kita dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut MPLS. MPLS ini, Nak, akan kita laksanakan selama 3 hari, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Namun, supaya kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar, kita semua akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tangannya ditutup di depan dada. Kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, setelah kita berdoa bersama, kegiatan selanjutnya kita akan berkenalan dengan ibu guru kelas 1, ibu guru kalian yang akan mendampingi belajar di kelas 1. Sekolah dari rumah, ayo bersekolah.
Bagaimana kabarmu hari ini? Semua sehat kan? Kami bertiga adalah ibu guru yang akan mendampingi anak-anak belajar di kelas 1. Saya, Ibu Gita, akan mendampingi anak-anak kelas 1A. Saya, Ibu Rosa, akan mendampingi anak-anak di kelas 1B. Dan saya, Ibu Hermin, akan mendampingi anak-anak belajar di kelas 1C. Hai anak-anak, sekolah kita punya salam loh. Dengarkan ya penjelasan dari Bu Hermin. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama mengucapkan salam dari sekolah kita. Namanya Salam Tarakanita. Ketika kita mengucapkan salam, jari-jari tangan kanan kita harus mengepal terus ya. Kita mengucapkan satu hati, tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Kemudian kita mengucapkan satu semangat, tangan kanan dibuka. Kemudian Tarakanita, tangan kanan diangkat ke atas dalam posisi tetap mengepal, lalu ucapkan yes. Begitu ya anak-anak, mari kita coba bersama-sama. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!